Garansinya 5 tahun. Garansi 5 tahun. 5 tahun sedang sapinya dibeli, Pak. Ya kan kalau orang-orang kan garansinya dikit, Pak. Heeh, oh, 3 tahun. Oh, 5 tahun ya. Bisa garansi ini, Pak. Iya. Ini. Halo guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi di channel saya Mega Sapi. Terima kasih untuk yang sudah like video saya, yang sudah subscribe, yang belum subscribe jangan lupa tekan tombol subscribe di bawah ini dan jangan lupa bunyikan lonceng. Kali ini saya ada di labanya Mas Mail. Kita akan review harga sapi perobohan siap penggemukan. Ini langsung aja kita akan tanya sama Mas Mail ini. Harga paling murah ada 13 juta. Oke, tonton terus video saya sampai habis. Yang mau tanya-tanya bisa langsung di kolom komentar saya. Oke, kali ini kita akan review sapi grogoan miliknya Mas Mail ini. Kita akan tanya-tanya sama Mas Mail. Kayaknya sudah lama banget ini saya nggak review sapi grogoan. Oke, langsung aja kita akan tanya sama Mas Mail. Mas Mail, datang ya. Berapa ekor? Gimana, Mbak? Datang berapa? Tadi bawa 4, dapat 1, Mbak. Oh, dapat 1. Gimana harga sapi saat ini, Mas? Harga saat ini agak naik dikit. Naik dikit? Yang beli tidak ada, Mbak. Nggak ada. Oh, harga makin naik tapi nggak ada yang beli ya, Mas? Iya, Mbak. Oke, ini ada sampean bawa harga paling rendah berapa? Harga paling rendah 13 juta itu. 13 juta. Ini sapi grogoan, sapi siap penggemukan ya, Mas, ya? Iya, siap penggemukan. Ini yang berminat bisa langsung dihubungi nomor samen berapa, Mas? 085 786 668 479. Itu tadi nomornya Mas Mael. Di rumahnya juga ada, Mas? Ya, ready stok, Mbak. Ready. Alamatnya rumahnya di mana? Alamat rumahnya Desa Sumberayu. Ya. Pamotan, Sumberayu Pamotan. Sumberayu Pamotan. RW 25. RW 25, RW 1. Kecamatan Dampit. Kecamatan Dampit. Kabupaten Malang. Oke. Okay. Jawa Timur, Indonesia. Nah, itu loh sudah lengkap. Nanti nggak ada yang tanya di YouTube saya pokoknya. Sudah lengkap. Oke, langsung aja saya upload ya. Oke, kita dari sebelah sini dulu. Nah, kita lihat dari sebelah sini dulu. Ini ada sapi limusinan. Limusinan seperti ini. Umur sekitar berapa kayak gini, Mas? 1 tahun lebih, Mbak. 1 tahun lebih sudah siap penggemukan. Oh, sudah poel? Sudah poel 2. Eh, ini langsung penggemukan, ini bisa besar ya, Mas? Langsung mekar ya? Nanti keluarnya ke Idul Adha. Oh, keluarnya ke Idul Adha. Cocok ini. Harga berapa, Mas? Ini harganya 15 juta ini. Harga 15 juta yang ini. Limusin sudah poel. 15 juta sudah. Segini sudah dapat yang poel. Kita lanjut ke pegon. Pegon ini, Mbak. Pegon. Ya, pegon. Ini lebih tinggi, ya. Lebih besar juga. Harga berapa, Mas? Ini harganya 15.250. 15.250 sudah poel apa belum? Kalau yang ini belum, Mbak. Belum? Oh, belum poel yang ini. Belum poel. Ini agak kurusan dikit. Agak kurusan dikit ya, tapi lebih tinggi dari ini. Selisih berapa? 250? 250, ya, selisih 250. Nah, yang kemarin tanya-tanya sapi grogoan ya ini, Mbak. Ah, lah, itu tadi ya. Kemarin nak tanya-tanya sapi grogoan itu kayak apa, Mas? Ya, kayak ini. Kayak ini agak kurus. Agak kurus. Tinggi ya. Siapa ya, gemukan? Siapa gemukan? Lanjut lagi, Mas. Nah, ini yang 13 juta, Mbak, harga terendah. 13 juta. Oh, yang ini harga terendah. FH. Ini kayak gini masih bisa gemuk lagi, Mas? Masih bisa gemuk, Mbak. Masih bisa gemuk. Ini walaupun yang kurus anulah rumahnya, Mbak. Tergantung saya ngopeni. Iya. Nah, ini. Masih bisa gemuk lagi seperti ini. Sudah apa? Sudah poel kayak gini, Mas? Belum. Oh, belum. Oh, belum poel. Berapa tadi? 13? 13 juta pas. Murah ini, paling murah. Lanjut lagi, Mas. Ini apa? Pegon. Ya, ini pegon ya. Pegon. Pegonan ya. Aduh. Ini lebih semok. Nanti kepalanya juga besar, nanti kita lihat dari kepala. Harga berapa, Mas? Yang ini agak mahal dikit, Mbak. 17.500 ini. 17.500, ada harga, ada kualitas ya, Mas ya. Ini ada, Pak, dagingnya sudah dapat. Tinggal nerusin aja. Ini. Untuk kaki-kakinya juga
seperti ini. Kakak niat sama kami, Pak. Cucuk-cucuk, Pak. Cucuk. Orang sini cucuk. 17.500. Ini 17.500. Bisa nego dikit? Masih bisa dinego. Wah, masih bisa dinego untuk harga segini. Lanjut lagi. Ini tinggal satu. Ini pegon juga hitam. Black sweet. Harga berapa? Ini harganya 17 juta. 17 juta. Sudah poel, Mas? Sudah, Pak. Sudah poel. Poel satu? Poel hasilnya dua. Oh, dua. Poel dua. Satu pasang. Poel satu pasang. Berapa tadi? 17 juta. Sama yang ini ya? Ini 17.500. Oh, 17.500. Oh, yang ini paling mahal ya? Ya. Yaitu paling mahal. 17.500 itu ya itu. Neng, kita akan lihat dari depan. Ini dari kepala. Kita akan coba lihat yang sebelah sini tadi. Ini yang 16 juta. Ini katanya sudah poel 2 yang sebelah sini. Kalau yang ini yang pegon tadi, ini yang 15.750, selisih 250. Wah, ini, Mbak. Poel 2 ini. Oh, mau dilihatin. Ya. Oh, sudah poel. Satu pasang ini, Mbak. Poel satu pasang. Satu anu lah, Mbak. Idul Adha nanti. Oh, ini bisa dikeluarkan ke Idul Adha nanti ya, Mas ya. Punya pas sudah kurang berapa bulan ini? Kurang berapa bulan dah? Hampir 8 bulanan lah. 8 bulan. Nah, 8 bulan sudah gemuk ini. Kalau dirawat. Untuk kaki depannya ya, seperti ini. Ini cocok untuk pemula-pemula. Pemula ya. Dan sekarang rumah tinggi rumah sapi. Kalau yang senior yang kayak gini, Mbak, yang lah tinggal nerusin. Yang kayak gini. Ya. Ini untuk senior senior. Ini belum poel, Mas ya? Yang ini kalau nggak salah belum, Mbak. Belum. Iya. Nih. Nah, ini belum, Mbak. Oh, belum poel. Ah, masih belum. Masih belum poel yang ini. Ini harga paling tinggi 17.500 ya, Mas ya. 17.500 ini harga paling tinggi. Untuknya juga seperti ini, kaki depan jejak. Juga hampir jadi ini, Mas ya, sudah gemuk. Tinggal narusin aja untuk kepalanya. Gondol ya, Mas ya? Dukul. Dukul. Lah, ini dukul, enggak ada tanduknya. Ada putihnya dikit. Kalau yang ini pegonan 17 juta ya, Mas ya? 17 juta. Ini hitam. Garansi resmi, Mbak, ini, Mbak. Bergaransi kalau garansinya 5 tahun. Garansi 5 tahun. 5 tahun sedang sapi ini dibeli, Pak. Ya kan kalau orang-orang kan garansinya dikit, Pak. Heeh, oh, 3 tahun. Oh, 5 tahun ya. Tapi saudara di sini, Pak. Iya. Ini lebih harga lebih murah ini, Mas Mail ya. Untuk ongkirnya gimana, Mas? Kalau untuk ongkir tergantung dari yang kemananya, beli, Pak. Ya. Oh, tergantung yang beli. Untuk Malang Raya bisa ya. Bisa, nanti bisa gratis ongkir, Pak. Gratis ongkir. Wilayah Malang. Wilayah Malang gratis ongkir itu lo. Soalnya motornya sendiri ya, Mas. Ya, mobil sendiri. Oh, ini jualan kelonong ngamuri. Nanti kalau ada yang minat sapi, salah satu sapi ini saya bonusin ini, Mbak. Oh, bonusin kelonong. Ya, saya bonusin satu. Oh. Ini spesial untuk Mbak Mega. Oh, iya iya iya. Ini kalau ada yang minat sapi ini, ada bonusnya, guys. Oke, ini tadi, guys, kita sudah review dari sapi gerobohan seperti ini. Ada yang tanya-tanya kemarin sapi gerobohan kayak apa, Mbak Mega? Yang seperti ini tadi sudah dijelaskan sama Mas Mail untuk sapi gerobohan seperti ini. Mah harga lebih terjangkau dan cocok untuk siapa gemukan seperti ini. Oke, untuk yang mau datang ke sini bisa datang langsung ke Pasar Sapi Gondalegi. Kalau Pak Mas Mail ini arah depan, nanti bisa langsung di WA saja untuk nomornya Mas Mail, atau bisa langsung datang ke rumah Mas Mail. Langsung ke rumah Mas Mail. Ini harga paling murah ada di harga 13 juta. Harga paling murah ada di harga 13 juta. Oke. Kayaknya cukup ya dari sini. Terima kasih untuk yang sudah like video saya, yang sudah subscribe. Yang belum subscribe, jangan lupa tekan tombol subscribe di bawah ini. Dan jangan lupa bunyikan lonceng. Oke, kali ini saya tutup dulu. Terima kasih. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.